Bagaimana kabarnya sore-sore yang level 1? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, ini hari apa, hayo? Betul sekali, ini adalah hari Selasa. Selasa semangat ya. Tetap semangat terus walaupun belajarnya dari rumah, tapi Anda-anda harus semangat ya. Oke, alhamdulillah semangat. Ya, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Betul sekali, kita mau belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Nah, di bab ini kita akan belajar perkenalan dengan bahasa Jawa dan juga kita akan belajar menirukan suara-suara hewan yang ada di sekeliling. Itu ya Nanda. Nah, yang pertama kita akan belajar menyanyikan lagu Balonku. Ada yang sudah hafal? Sudah ya, alhamdulillah sudah hafal. Kalau ini adalah versi bahasa Jawanya. Kalau yang kita hafal itu adalah versi bahasa Indonesia. Coba kita hafalkan bersama-sama ya, Soli-Solina. Lagu Balonku. Balonku ono limo, rupa-rupa warnani, ijo kuning kelabu, abang enom lan biru. Beledos belon ijo dor, atiku susah banget, balonku aku kepengen jadi guru.
Nah, di sini namanya adalah Dini. Kemudian usianya adalah 7 tahun. Dini ini bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Begitu ya, Soli-Soliha. Untuk tugasnya, silakan nanti Ananda berkenalan dengan menggunakan bahasa Jawa, menyebutkan namanya, usianya, kemudian cita-citanya. Nah, direkam ya, pakai voice note ya, kemudian dikirim ke guru yang mengampu di kelas masing-masing. Gitu ya, Soli-Soliha semuanya. Sekarang kita akan belajar suara hewan, suara hewan. Nah, di sini yang pertama ada hewan apa ini? Coba tebak. Betul sekali, adalah hewan kucing. Nah, kucing dalam bahasa Jawa juga sama ya, kucing. Nah, suara kucing yaitu titik-titik. Suara kucing yaitu apa? Bagaimana? Meong meong, betul sekali, betul ya, suara kucing yaitu meong meong. Nah, yang kedua adalah suara kambing. Nah, suara kambing. Nah, kambing ini bahasa Jawanya apa ya? Betul sekali, kambing itu adalah bahasa Jawanya yaitu wedhus. Nah, wedhus warni yo iku. Warni yo iku. Mbek, mbek, mbek ya. Terus kemudian yang ketiga adalah suara dari hewan apa ini? Betul sekali, hewan bebek. Nah, bebek itu dalam bahasa Jawa juga bebek ya, sama. Suara bebek yaitu wek wek wek. Nah, bisa ya semuanya ya, menirukan ya, wek wek wek. Kemudian yang keempat adalah hewan cicak. Betul sekali, cicak kalau dalam bahasa Jawanya adalah cecak. Nah, cecak ini suaranya bagaimana, Nanda Soli-Soliha? Suaranya yaitu cek 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 cek, kayak gitu ya. Itu suara cecak. Kemudian yang terakhir adalah hewan apa ini? Betul sekali, hewan katak. Nah, yang terakhir adalah hewan katak dalam bahasa Jawa yaitu kodok. Kodok. Nah, itu suara